Alhamdulillah dah sampai Ustaz. Buat apa sampai kat ni? 3:30 lebih kurang lah. Dengan apa? Dengan Lawa, dengan Cikgu Masura, dengan Sucira. Buka Senyawang. Ingatkan tu dia tanya rumah kenapa kat Suci tak tumpang. Oh, pergi naik dengan dia orang tak apalah. Alhamdulillah Ustaz masih. Okay, jadi dah selamat sampai. Okay. Din. Pergi aku dah sampai. Kak Ida pun belum sampai Ustaz dekat kedai berhenti makan. Kak Ida nak ke Kelang tapi tak sampai lagi. Berhenti kejap makan. Dekat Kelang nak pergi Pulau Indah sebab besok ada treatment hospital HKL. Tak bagi sini lah. Diana dengan Bayu. Diana. Hari lain baru balik untuk kerja. Okey. Okey lah, harap semua dapat balik eh. Sampai yang selamat. 2, 4, 6, 7, 8. Hanya Allah yang sebenarnya disembah. Disuruh kita rasakan perasaan-perasaan ni, disuruh kita fahamkan perkara ni, supaya apa? Supaya dengan adanya benda-benda ni, 17 ni, dia dapat menghilangkan halangan untuk kita mula nak jalan. Dalam berjalan nanti ada halangan lain. Ha, untuk mula jalan ni, mesti ada rasa-rasa ni. Tengok eh, dia sebut semua nama Allah. Hanya Allah, ta'an Allah. Bergantung dengan Allah. Sabar kata kata Allah. Jazam kata kata dari Allah. Yakin ikut perintah Allah. Tidak melihat kemuliaan, ketinggian, kecuali Allah. Ha, eh? Jazam kata Allah maha kaya, makhluk fakir. Lagi, katakan hati hanya Allah sebenarnya disembah. Dia tak sebut benda lain tu. Kalau nak jalan menuju Allah ni, sebut dia adalah Allah. Kalau nak berjalan lah. Kalau masih nak ditakut lama, kalau masih nak dia lihat, kalau masih nak rasa tak nak berubah, biarlah berubahlah, tak ada berubah. Tapi kalau rasa nak berubah, mesti mengaturkan perkataan-perkataan ni dalam hati kita dan meletakkan Allah, 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 Allah. Ni. Lagi jalankan kita adalah hamba Allah. Kata dengan diri kita, aku ni hamba. Aku tak ada pilihan. Aku nak, tak nak. Aku suka ke tidak. Aku boleh ikut jalan yang Allah suruh. Cakap dengan diri banyak kali. Cakap dengan diri kita. Cakap dengan rasa jazam, dengan rasa yakin. Tidak ragu-ragu. Kita ni adalah hamba dia. Dan mengikut juga perintah Rasul Allah. Sebab Allah Ta'ala ni dia bagi perintah ni adalah melalui Rasul dia. Dan melalui perantaraan Jibril. Perantaraan Jibril. Jadi ikut apa perintah Rasulullah ni, kalau ikut perintah Rasulullah ni, maknanya dia ikut perintah Allah. Bila ikut perintah Rasulullah, dia ikut perintah Allah. Itu semudah tu lah dia ni. Lagi apa? Jangan bimbang pasal makhluk. Fikir tentang Allah. Lagi, ni tengok.
Jazamkan perbuatan makhluk tiada memberi bekas. Yang beri bekas adalah perbuatan Allah. Allah lagi. Allah lagi. Maksudnya, bila nak hilangkan halangan yang tadi nafsu, yang tadi syaitan, yang tadi manusia, yang tadi dunia. Yang mana halangan ni dia menyebabkan kita nak gerak tak boleh. Punya kuat halangan ni, dia buatkan kita, hati kita, diri kita sibuk dengan manusia, sibuk dengan dunia, sibuk dengan nafsu, sibuk dengan syaitan. Dan kita not even boleh move. Nak start moving. Kalau kata moving, nak start terbasat. Kenapa terbasat? Benda-benda ni dia tak buat. Benda-benda dia tak buat. Dia tak buat. Dan dia tak tahu pun dia kena buat. Ulama dah tulis dalam kitab-kitab mereka, inilah benda yang menghalang kau sebenarnya. Tetapi malangnya kau tak tahu. Kalau kita nampak sebenarnya apa, sebenarnya dia tak faham, dia tak ada Allah nanti dia. Dia tak ada Allah nanti dia. Kenapa tak ada Allah nanti dia? Bila korang kita kata dia tak kenal Allah. Dia tak kenal Allah. Dia tak kenal Allah. Jadi dia tak kenal Allah, tak letakkan Allah nanti dia. Itu dia tak melihat kemuliaan kecuali Allah. Dia tak jazamkan Allah ni makaya. Dia tak rasakan Allah dia yang sembah. Dia tidak rasakan, tidak rasakan, tidak rasakan. Jadi itu yang halangan itu masih menebal. Dan dia gagal. Okey. Apa lah tu? 11 step. Yang ke-11. Okey. Mesti ada rasa takut. Mesti ada rasa takut. Takut Allah bertindak. Takut. Mesti rasa takut. Kalau tak ada takut, tak boleh. Kita akan duduklah tempat yang kita malas tadi. Sampai tua. Tua kalau ada rezeki, berubah-ubah. Kalau ada rezeki, tak tahulah. Tu mesti ada rasa takut. Takut ni kena masuk dalam hati. Okey. Dan pastikan orang yang nak berjalan menuju Allah ni untuk menghilangkan segala halangan yang mengganggu bukan berdiri dia, dia tuntut rezeki yang halal dan jauhilah benda-benda atau perkara-perkara yang haram. Atau perkara-perkara yang haram. Dia kena hati-hati. Jangan silap lah. Silap je dia ganggu pilihan kita. Dia sangat mengganggu. Sangat mengganggu. Lepas tu kalau orang selalu kalau dia makan sumber yang haram ni, memang dia bukan kata tak boleh berubah. Kadang-kadang orang bila. Sebab apa? Bila badan itu dikotor, dia masuk benda haram. Maka tak layaklah jasad itu yang besar dengan benda haram. Tak layaklah diri itu untuk dia pergi kepada Allah. Kenapa? Dia langgar perintah Allah dalam perjalanan itu. Jalan diri dia pun dia masuk benda haram. Rupanya benda halal dengan haram ni, dia menguatkan lagi halangan nak berubah. Memang betul. Dia menguatkan lagi halangan nak berubah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Carilah guru, carilah sahabat yang hati dia pegang pada 16 perkara dahulu. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 16 nanti sampai ke 17 nanti 16 lah. Jadi patutnya yang ini patutnya yang terakhir ni. Tapi saya dah silap buat dia punya sebenarnya. Ini. Tidak mengharap kepada makhluk tapi hanya harap pada Allah. Nanti dia 17. Yang ini nombor 17 ni. Yang ini nombor 17. Jadi kalau harap ni, nak kena letak betul lah. Harapan yang tinggi ni pada Allah. Bukan hanya perkataan kan, tapi hati ni. Sakit, harap, tinggi, Allah sembuhkan.
jahil, harap yang tinggi, Allah beri ilmu. Malas, harap yang tinggi, Allah bantu dan taat. Berdosa, harap tinggi, Allah ampunkan. Harap tinggi, bukan sikit-sikit. Tak harap pada makhluk lah. Makhluk pun betul aku. Hanya betul aku, Allah. Buat sesuatu juga, buat sesuatu juga adalah kerana Allah. Hanya taat, khidmat, hanya kerana Allah. Kita tolong orang, kita niat ni kenapa kau buat ni? Kerana Allah. Tak ada kena benda dengan orang ni. Tak ada kena benda dengan dia. Kalau dia tak ucap terima kasih pun tak apa. Dia tolong dia, dia buat diam. Terima kasih kepada dia, tak apa. Kenapa? Aku buat apa sebab dia? Aku harap Allah redakan aku. Aku harap Allah pandang aku dengan rahmat. Jadi buat ni hanya pada Allah. Hanya kepada Allah. Ni jangan buat-buat zalim pada makhluk. Dia akan menebalkan lagi halangan kita untuk berjalan menuju Allah. Berdiri teguh dengan agama Allah. Jadi kira 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 17. Cuba kira, betul tak? 17. Betul dah, Ustaz. InsyaAllah. Betul, Ustaz. Kita ikut sini. Ikut perkataan Allah. Taat pada Allah. Tetap hati bergantung pada Allah. Kabar dalam Allah pada Allah. Jadamkan apa takdir daripada Allah. Jadamkan makhluk tak boleh bekas, hanya Allah boleh bekas. Tidak melihat ketinggian kecuali pada Allah. Allah maha kaya dan makhluk ini fakir. Hanya Allah sebenarnya disembah. Jadamkan kita adalah hamba Allah dan mengikut perintah Rasul. Tidak mengharap pada makhluk, harap pada Allah. Hanya takut pada Allah, himat hanya kerana Allah, hanya untuk rezeki halal dan jauhi haram. Jangan berbuat kepada makhluk, dia tegur dengan agama Allah. Tugur ni 16, last kali dia suruh cari guru, cari sahabat. Yang sahabat dan guru ni pegang hati pada 16 perkara yang lepas. Jadi, otak ni nak disimpan. Kalau rasa malas kan semua rasa tak boleh nak bergerak. Tak boleh nak bergerak. Apa nak kena buat? Buat 7 bulan ni. Barulah mula boleh untuk bergerak. Barulah mula boleh untuk bergerak. Baru mula. Belum gimana lagi. Baru mula. Tapi kalau 16-17 perkara ni tak dilakukan, pastilah akan tersekat. Tersekat. Tersekat apa? Tersekat nak start. Nak start untuk move. Move macam mana? Move nak bergerak menuju Allah. Maknanya bukan mudah. Terutama kalau kita dah lama. Malas tak? Dah lama. Di Quran dah lama tak buat. Malas. Dah lama sibuk dengan dunia. Malas. Dah lama dengan manusianya hal pun kita tinggalkan apa hanya Allah tu. Malas. Jadi kita nak start ni sebab tentera adat tu dah berlaku hati kita. Dia nak buang ni bukan benda yang mudah. Tapi bukan benda yang mustahil juga untuk dilakukan. Bukan benda yang mustahil. Jadi kalau kita dapat susun 17 ni, kita hafal, kalau boleh hafal. Yakin ikut perkataan Allah. Taat hanya pada Allah. Bergantung tawakal pada Allah. Sabar dengan qada qadar Allah. Kita benda ni kita baca banyak kali. Kita masukkan perasaan ni. Beli kita. Masukkan perasaan ni beli kita. Bila kita dapat masukkan perasaan ni beli kita, maka halangan-halangan yang 4 tadi, yang untuk memulakan perjalanan, halangan ni mudah. Kita tengok. Sorry. Nampak saya tak?
Hilang Ustaz. Hilang. Ini slide yang lalu ni. Ah, yang ni. Awak penegah dalam berbuat taat, penegah memulakan perjalanan. Jadi empat ni, satu, dua, tiga, empat. Dia punya pemecah, pemecah dia adalah ni. Ni, ni, ni. Tetapi ini cara umum untuk menghilangkan halangan. Dia ada cara detail yang ulama' dah tulis dalam kitab dia. Haa, ni 17. 17 ni lah. Jadi kalau dia dapat buat 17 perkara ni, maka dia akan menendang semua perkara dunia, menendang semua makhluk jadi halangan, dan dia menghindarkan syaitan, dan dia boleh menghindarkan nafsu. Apabila dia buat satu SOP ni. Ni 17 ni lah. Dalam kitab Al-Qur'an ni kata, kalau selagi tak buat 17 ni, maka benda empat ni, satu, dua, tiga, empat ni akan duduk depan muka dia. Ha, akan duduk depan muka dia. Menyebabkan dia nak mulakan perjalanan tu tak boleh. Akhirnya dia kata, nanti lah, nanti lah, nanti aku pencin, nanti aku ini, nanti aku itu, nanti aku ini, nanti aku itu. Akibatnya dalam nanti-nanti-nanti tu, dia tua dan mati. Maka berjayalah syaitan, berjayalah nafsu. Dunia ni pun tak peduli dia mati. Dunia tak tolong dia pun. Makhluk-makhluk yang halang dia pun tak peduli. Dia tak rasa apa pun. Tapi yang mati tu dia memegang awak ek. Dalam diri dia ada awak ek, ada rangan. Dan dia tidak pernah bertindak untuk melepaskan rangan tu pada kaedah-kaedah yang diajar oleh guru. Macam mana? 17 halangan. Ada tanya tak? Satu dia dia faham dia dari sini. Ini yang kita dah belajar lah. Jadi nak pergi pada start ni. Dia nak pergi kan? Dia nak pergi pada ni. Dia tak dapat pergi. Kenapa dia tak boleh pergi? Sebab dia ada halangan ni. Ni halangan ni. Dia tak boleh masuk garisan permulaan. Kerana garisan permulaan ni yang ada ni. Dia nampak benda ni betul-betul mengganggu dia. Tapi kadang-kadang kalau dia tak belajar, dia pun tak tahu benda ni yang ganggu dia. Dia ingatkan dia malas. Entah aku malas. Padahal empat ni. Yang biru ni sebenarnya dia mewakili pada empat ni. Ini empat. Ini empat ni. Kalau dia dia tak sedar. Kalau dia tak sedar. Empat ni lah yang menjanamkan dia. Dan kebanyakannya manusia sedar. Benda tak nampak. Itu apa dia tengok benda sama je. Dia tengok kawan-kawan dia sama je. Dan makhluk yang halang dia, dunia yang halang dia pun tak cakap dengan dia, aku yang halang kau, dia cakap. Sebab dia pun tak sedar, dia yang halang. Dan orang ni pun tak sedar, aku pun halang. Itu yang payah. Kalau dia sedar, dia menghalang, dia takkan halang. Kalau dia sedar, dia kena halang, dia kena pecahkan halangan. Tu yang kita kena faham ni. Awa'id, awarid, awadah. Satu, cegah untuk mula. Satu, kalau dia dapat mula, dia ada pencegahan kat tengah jalan. Dia cegah diri. Tengah jalan. Itu nama dia awarid.
Tapi yang ini tak tak cederakan kepala. Tapi ada halangan sini, dia cederakan kepala. Dan bila dia cederakan kepala, amalan tu tak terima, dia nak buat, dia dosa balik. Ha, macam contoh dia ada riak dan beramal. Ha, ini bahaya. Ini nanti kita akan tengoklah nanti apa halangan yang menipu ni. Jadi satu, dua, tiga. Ha, lepas tu kalau kita dapat faham benda ni kan, macam mana ulama-ulama dah susun, agak mudah sikit lah. Agak mudah sikit. Tapi kalau kita tak nak belajar, kita tak nak duduk mengaji kitab, kita tak nampak apa sebenarnya yang yang mengganggu aku ni untuk jalan menuju Allah. Dan ilmu asal pun tak ada. Aku yang ketipu, ketipu. Saya rasa dia dah berubah. Sebenarnya dinilai dia tak start pun. Not even start. Dia belum start lagi. Padahal perjalanan jauh. Perjalanan dia makan masa. Dan perjalanan ni dia penuh ranjau-ranjau yang datang, yang halang dia, tipuan-tipuan yang berada. Dan dia tak kenal tipuan-tipuan ni. Kadang-kadang dia berjalan, dia buat tipuan ni. Dia buat kawadah menyebabkan cederalah kepala dia dan dia perlulah berpatah balik. Bukan mudah. Tapi tak mustahil. Dan ramai yang berjaya juga pun ramai. Yang akhirnya mereka ni dapat sampai kepada Allah. Sampai macam mana? Dia mati dalam perjalanan ni, dia dapat satu benda yang sangat mahal. Ini nama dia, Ridha Allah. Lepas tu, dalam 17 ni kan, yang terakhir ulama yang mengarang kitab Qatrul Ghasyiyah yang banyak bacakan penduduk, dia kata, nombor 17, engkau pergi cari guru, engkau pergi cari sahabat, dan dia pun tengah buat benda ni, atau dia dah berjaya buat benda ni, supaya dia pegang tangan kau, dia pimpin kau, jalan. Jalan. Dan dia kata, kau kena patahkan ni, 16 benda ni, kau kena patahkan. Supaya, kali ada 4 halangan ni, dia ganggu kau nak start, nak mula. Dunia, makhluk, syaitan, nafsu. Jadi nak pecah halangan ni, buat 17 perkara ni, 16 perkara ni. Buat. Nah, ni saya ada orang bimbing kan. Lepas tu lah kita kena faham satu persatu, 17 ni, apa maksud taat? Apa maksud tawakal? Apa maksud sabar? Apa maksud takdir? Apa maksud ikut? Apa maksud mulianya Allah? Apa maksud maha kaya Allah? Apa maksud Allah yang disembah? Apa maksud kita hamba? Kita kena ikut perintah. Apa maksud makhluk dalam melikas? Apa maksud takut pada Allah? Kalau tak apa maksud ni, macam mana kita nak buat? Nanti kita ingat, kita sabar. Kalau kita tak faham takrif sabar. Rupa-rupanya, malang kita tak sabar. Sabar. Nanti kita ingat, kita takut pada Allah. Kita ingatlah. Kita tak tahu yang kita tak tahu lah. Murakab ni. Rupanya bila kita belajar, rupanya aku tak takut Allah. Padahal selama ni aku terhalang untuk memulakan perjalanan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal aku terhalang. Jadi ilmu pada benda-benda yang sebut dalam bulatan ni, berdiri teguh dengan agama Allah, apa maksud ni? Kena belajarlah perlahan-lahan. Dan saya takkan detail dalam 17 ni. Kalau kita nak buka kitab. Cuma hari ni kita cerita pasal awal. Nanti minggu depan ke, bila-bila atau hari Jumaat giliran dia, kita baca pula Amarid. Lepas tu kita baca Kawadah. Ini rintangan dan ada benda yang memusnahkan rintangan. Ini Kawadah ni rintangan, mencederakan amalan, dan ada benda yang memusnahkan Kawadah. Begitu je lah. Lepas tu kita masuk apa yang dihuraikan oleh Ibnu Qudamah. Apa ini semua halangan apa ni? Halangan untuk manusia ni rebut. Rebut. Rebut apa? Kepada wasiat pertama tajuk. Ini tajuk ni.
dunia ini adalah peluang, maka rebutlah dia. Dia tak nampak dunia ini peluang. Dia tak nampak dia kena cepat untuk rebut. Rebut dunia ini. Dia tak nampak. Dia sangat-sangat tak nampak. Dan diingatkan dia nampak. Bila dia rasa dia nampak, dia akan hidup macam biasa lah. Sebab dia rasa, okey, dia nampak kan, betul. Rupanya tidak seperti dia jangka lah. Tidak seperti dia jangka. Jadi, memahami segala halangan ni, penting. Penting. Okey, ada soalan tak? Tiba-tiba kamera ni bila pasang balik dia, tak boleh baca apa hal. Kena pakai kamera laptop. Apa soalan? Macam nak stop ni punang. Ada yang bertanya? Sebab saya nak siap ni, nak keluarkan balik barang, nak pasang balik laptop ni. Okey, kalau tak ada, kita putus sini lah. InsyaAllah. Okey. Nanti boleh Cikgu Azharina ke? Saya, Ustaz. Ya. Yeah. Okey, siapa dia baca ni? Dia nak tanya apa ni? Nanti dia baca. Cikgu Azharina ingat ni, kita berhenti pada memecahkan halangan awak X. Ni selain terakhir. Baik, insyaAllah. Kita buat semua kaedah ini serentak. Baru kita dah menepah kalangan. Dia bukan serentak. Buat ni. Buat serentak ni kepayahannya bukan sikit lah. Bukan kepayahannya sikit. Tapi at least kita ada knowledge. Mula ada knowledge dulu. Kita ada knowledge. Inilah benda yang membuat halangan. Macam dulu. Lepas tu baca, cuba faham. Baca, faham. Jadi, bila berlaku sesuatu, sabar. Kenapa? Ini cara aku nak hilang halangan. Berlaku sesuatu, tawakal. Kenapa? Ini cara aku nak hilang halangan. Taat, nampak Allah aja. Yakin, nampak Allah aja. Itulah. Bukan kita maknanya kita kena buat. Kan? Nanti bila satu situasi, kita nampak lah. Bila kita sembah, kita rasa Allah yang sembah. Kalau cari rezeki, kita rasa aku mesti cari rezeki halal. Dia beriringan. Dia beriringan. Semoga dengan beriringan ni lah, Allah akan tolong kita. Dia lepaskan segala halangan ni dan memudahkan perjalanan kita. Dan pasti kita kena tahu cabaran dia pun sikit. Sampai keluar air mata. Cabaran ni lah. Sampai kadang-kadang rasa putus asa. Kalau tak ada guru bimbing, lepas je. Tu perlu ada somebody yang bimbing je. Tu yang last ni. Ini patutnya yang last ni. Cari guru dan sahabat. Cari guru dan sahabat. Jangan buat benda ni sendiri. Nanti kita ingat kita dah mula. Rupanya kita not even start lah. Mula pun belum. Habis bila nak mula ni? Entah. Oh, belum mula rupanya. Kita nampak kita berjalan. Sebenarnya bila kita tengok, tak berjalan lagi. Sedangkan perjalanan jauh. Dan ini nak sampai jauh. Jadi bila ada kawan-kawan, bila ada guru, dan guru kata, engkau hanya berjalan bila engkau lakukan perni ni. Barulah ada clock start. Tak. Dan baru kau jalan nanti kau jumpa halangan. Yang ni lah. Nyari. Kita kau jalan nanti kau jumpa pula ni awarit dan kau akan jumpa kawadah. Nanti kita akan tengok ni awarit ni apa. Dan apa yang kena buat. Dan kita nampak juga nanti kawadah ni apa. Ini. Dan apa yang kena buat. Tu. Tapi sekarang ni usahakan dulu lah kalau belum mula berjalan lah. Kalau belum berjalan lain. Tapi yang memang ingatkan dah berjalan. Rupanya duduk diam lagi. Tu jangan takut lah. Okey, boleh tanya lagi? Thank you.
Wah. Oh ya Ustaz, nak tanya sikit Ustaz. Ustaz, ini boleh dikatakan dengan murakab Ustaz? Murakab. Kita ingat lepas tapi masih terhalang. Maksudnya sama ke Ustaz? Murakab dia pada bab ilmu. Dia rasa dia tahu, rupanya tak tahu. Tapi kalau bab halangan, dia rasa dia dah berjalan. Rupanya dia masih duduk diam. Ha, itu bukan murakab. Itu dia tertipu dengan diri dia. Okay. Dengan diri dia sebab dia ingat dia dah jalan. Dia rasa dia dah muk. Tapi nilaian di sisi Allah, dia masih kat situ. Itu je tak perlu. Tapi kalau dia rasa dia dah move, memang pada agama kata dia tengah moving, dia tengah berjalan, maka tu Allah bantu dia, Allah berikan dia, Allah bantu dia, tolong dia. Dalam perjalanan dia, nak ada Allah. Nak jumpa Allah. Nak dapat rahmat Allah. Jadi macam mana kita tahu kita dah berjalan? Apabila kita dah mula buat benda-benda yang 17 ni. Pas semua pun ada benda yang kita buat lah. Kita sedang moving. Nak cepat lagi, cari guru. Nak cepat lagi, cari kawan yang sama-sama tengah buat. Kita tolong pegang kawan kita, kalau kita pegang lagi tu, jom kita move. Dan kita buang apa aja, awak ikh yang ada. Apa? Dunia, manusia, nafsu, setan. Itu rules dia kita dah nampak lah. Syarat dia kita dah tahu. Contohnya kita rasa kita boleh move. Kita akan try to move. Dan kita ada pilihan. Kalau kita tak move, kita dapat reda Allah. Ini yang bahaya pada kematian. Okay. Dah sampai pun? Baru sampai, Zat. Oh, lama ni. Jam. Masuk-masuk tu masuk pula, Zat. Sanggup pula, Zat. Aduh. Jadi, Jam, saya masuk pedas lagi, Jam. Saya sudah. Saya biar, Jam. Kalau tengok, Wiz. Kalau ikut apa, lekas pun lambat juga. Kita biar, sudah. Gedar-gedar, 3:30 sampai okey. InsyaAllah, InsyaAllah. Okey, Alhamdulillah. Kita bukti awal sikit lah. Sebab saya bila buka laptop ni, saya kena pasang macam-macam. Nanti, Diana, kalau ada, saya tak tahu, saya tanya lagi orang barang ni. Kalau ada extension wire Diana, warna putih, dia tanya siapa punya, memang saya tinggal. Saya rasa saya tinggal. Boleh, Ustaz. Boleh, nanti saya check. Kalau ada lah. Kalau tak ada tu, ada lah dalam beg mana. Saya belum buka beg ni. Kalau tak ada juga, dah beli lah. Tak ada masalah apa-apa. Sebab tu benda kecil tu. Jangan terlalu besar. Okay, insyaAllah. Kalau rajin, malam ni kita jumpa lah online. Kitab Penawar Bagi Hati, Surau Al-Husna. Okay. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa maaf semua. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.